Halo, apa kabar CSCS Medusa dimanapun kalian berada? Seperti biasa ya cuy, gua mau showcase script dari game Bloxburit lagi lah ya. Oke, dan buat kalian yang belum paham cara pemasangan eksekutor sama cara ambil get script di website gua, karena sekarang website gua nggak pakai link Vertis lagi cuy. Gampang kok buat kalian ya mau nyari ini eksekutor sama script tanpa harus pakai link Vertis lagi lah cuy. Oke. Sebelum gua kasih tutorialnya ya sama showcase, alangkah baiknya like dulu lah cuy sebagai uang parkir ya. Oke, langsung aja ya cuy. Menuju ke website gua sediain kok di deskripsi video, langsung klik aja cuy. Nah, ini cuy website gua buat kalian yang baru masuk ke website gua yang enggak tahu tempat eksekutornya di mana ya cuy. Kalian klik aja di pojok kiri atas ini cuy. Nah, di sini tempat eksekutornya cuy. Buat yang mau bypass atau get key dan get script, kalian bisa ya cuy pakai di sini. Dan kalian mau get kayak eksekutor, silahkan klik aja cuy ya. Oke, tahu lah ya di pojok kiri atas ini tempat eksekutor. Dan buat kalian yang sedang mencari script, di sini script gua gak pakai link Vertis lagi cuy, karena link Vertis dibatasin 3 kali sehari ya cuy buat preaksesnya. Terserah kalian mau pilih yang mana, gua cobain yang Vector Hub ya. Gua kasih tutorialnya ya cuy buat dapetin scriptnya kayak gimana ya cuy. Kalian tinggal get script Vector Hub, klik ya. Kalau diklik muncul iklan, kembali lagi aja cuy. Kalian tinggal klik ulang get key ininya, get key lagi, get script Vector Hub ya. Kalian scroll ke bawah ya cuy, kalau kayak gini scroll ke bawah ada tulisan go cuy. Kalian klik aja, ini iklan ya, kembali lagi. Kalian back muncul seperti ini ya cuy ya. Kalian scroll lagi ke bawah ada tulisan go, tinggal klik aja cuy. Nah, tinggal tunggu 10 detik, sabar ya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi nyari link Vertis yang bisa diakses ya cuy. Di website gua semuanya nggak pakai link Vertis lagi ya, aman semua ya cuy. Oke, kalian tinggal get link, kembali lagi ini muncul iklan ya. Kalian tinggal get link. Oke, dan kalian langsung bisa dapetin scriptnya ya cuy, gampang itulah ya, tanpa free access link Vertis lagi sekarang cuy. Kalau klik copy nggak bisa, kalian klik aja terus cuy, karena suka muncul iklan ya. Oke, udah dapetin scriptnya, kalian balik lagi ke Roblox cuy. Nah ya cuy, ini tampilan dari script yang gua mau showcase ya cuy. Ini script dari Goblin Hub ya. Ini script ada keynya cuy, gampang kok buat kalian yang mau ambil key dari script ini ya, karena melewati link Vertisnya cuma satu kali doang cuy ya. Kalian seperti biasa lah ya, ke eksekutor, klik eksekutor, tempel scriptnya di sini ya, tempelnya di sini cuy. Kalian tempel aja langsung klik execute satu kali lah ya, jangan lebih dari satu kali, ntar muncul scriptnya banyak cuy. Oke, langsung aja scriptnya kita showcase. Update-nya di sini kelihatannya cuy, dari Goblin Hub, Base Auto Farm, Up and Growing, Smooth juga di sini ya cuy. Generalnya juga kita cek, select weapon juga kita bisa pilih sesuai yang kalian mau ya. Nah, random all code buat kalian yang belum dapetin kode atau ngerandom, coba aja cuy di random, siapa tahu kalian dapet XP ya, double XP agar cepet lah ya buat kalian naikin levelnya cuy. Oke, auto farm di sini kelihatan smooth parah ya cuy. Oke, di sini smooth parah ya, enak buat kalian yang mau farm level ya cuy. Mastery fruit juga bisa kalian aktifin ya, auto farm level block fruit sama gunnya juga. Nah, skillnya juga bisa kalian pilih sesuai skill yang udah kalian buka cuy. Bring mob di sini ada, fast attack bisa disetting ya, bypass teleportnya juga ada cuy, auto farm fastnya juga ada ya, bisa kalian aktifin atau enggak terserah kalian ya cuy. Tapi menurut gua rekomendasi jangan diaktifin cuy, agar enggak foreclose gitu, enggak keluar dari servernya ya. Mob farm di sini ada, nerf juga ada, chestnya juga ada ya cuy. Nah, spesial dari ini Goblin Hub ada auto chase buat FOD ya, FOD sama God Kelly ya cuy. Oke, bisa kalian aktifin
ini. Soalnya di sini kelihatan juga stop only ya, cuy. Kalau udah dapat berarti stop langsung, oke? Paham lah ya. Atau farm bone juga ada yang buat literacy, mau farm bone bisa kalian aktifin, cuy. Elite Hunter di sini ada, atau factory, cash deal, katakuri ada lengkap lah ya. Mau bosnya juga di sini ada, cuy. Disediain atau farm XP, observasi haki disediain juga, mau milih V2 di sini ada ya, cuy. Setting-settingnya kita cek, auto haki, anti AFK sama anti ban ada di sini, cuy, lengkap lah ya buat kalian. Kita cek di item and quest. Oleh P1 ada ya auto secondsy atau vampire, auto superhuman ya di sini ada, cuy. Mantap parah ini script. Bartilo juga di sini ada auto questnya, next iron atau next tradisi ya ada ya. Body sword-nya juga ada, cuy. Mau hop server, auto soul guitar di sini ada. Mau yang hop server atau enggak terserah kalian, bisa kalian pilih salah satu itu ya, cuy. Auto observasi P2 ada, cuy, bisa kalian coba. Nah, di sini ada auto dual cursed katana atau CDK ya. Cuma di sini ada tulisan not work, cuy. Berarti enggak work ya. Paham ya? Enggak, not work tuh apa? Auto tucita ada di sini, mau yang observer atau enggak terserah kalian ya, cuy. Ada lengkap Arvender, Twin Hook. Sama arena trainer juga ada ya, superator. Hello. Ini juga ada ya, cuy. Bisa yang observer juga ada. Buat kalian yang mau observer atau auto killnya juga bisa dia kalian aktifin. Nah, di sini ada Drag Digger ya, cuy. Di sini ada Drag Digger, bisa kalian aktifin juga Drag Diggernya, mau yang observer atau enggak terserah kalian. Si Beast juga ada. Marriage menu di sini ada auto summon and find marriage island dan observer to marriage island. Di sini ada, cuy, bisa kalian gunain lah ya buat kalian yang sedang mencari marriage island untuk full level ya. Statistik seperti biasa lah, cuy, statistik mah. Auto raid buat kalian yang mau nyari fragment, di sini ada, cuy, lengkap ya. Buat kalian mau awaken fruit juga lengkap, cuy. Auto raid low menu di sini ada ya. Local player ini buat bounty hunter dan bisa kalian teleport ke NPC ya. Nah, di sini lengkap ya, cuy. Cuman kalian hati-hati buat scrollnya, kadang suka kepencet, cuy. Remove fog juga ada, teleport to marriage buat yang di servernya ada marriage island bisa kalian pakai teleportnya. Auto kill player, aimbot buat bounty hunter itu ya. World teleport, outward, secondsy, tradesy di sini ada ya, cuy. Seperti biasa, satu server di sini juga ada. Elite hunter check, elite hunter kelihatan di sini udah spawn ya, oke. Dan marriage island belum spawn. Docking kelihatan baru kill berapa ya. Status moon juga atau status bulan buat yang mau trial nyari full moon di sini ada, cuy. Dan ada buat hope marriage island, cuy, parah banget sih ini ya. Bisa kalian cobain buat kalian user-user mobile, ini worth it parah, cuy. Nggak ngelag ya, di HP gua juga nggak ngelag, cuy, nggak patah-patah, nggak gimana gitu ya. Kita cek lagi buat devil fruit seperti biasa lah ya, cuy. Auto drop, auto store sama teleportnya juga ada, cuy. Respi 4 ini dari Goblin Hub lengkap, cuy. Respi 4 P1 P2 P3 di sini lengkap buat kalian yang mau naikin res, mau upgrade res, bisa kalian gunain script Goblin Hub ya. Bullepper di sini ada, Respi 4 juga ada, auto boy gear dan ada auto train res ya di situ. Oke. Trial juga di sini ada, cuy. Lah, gua kepencet anjir. Ini teleport ke ini kepencet ya. Kata gua juga apa, hati-hati buat kalian mau scroll ya. Subnya juga di sini lengkap, milih haki, race, otter juga di sini lengkap ya, cuy, buat sword-nya, gun-nya juga lengkap. Nah, refon statistik, race random di sini tersedia ya, cuy. Oke, MESC kita cek. Color haki, level lock juga di sini kelihatan ya buat kalian yang auto level berapa bisa kalian aktifin auto level locknya ya. Oke. Okay. Udahlah ya, kalian paham untuk pemasangan eksekutor sama cara dapat skin script dari website gua. Semoga kalian enggak banyak tanya lagi. Dan buat kalian yang belum gabung ke grup gua, silakan gabung, cuy ya. Gabung aja biar banyak teman lah ya, cuy. Thank you buat yang udah nonton sampai habis, dan thank you juga buat yang udah like, komen, dan subscribe ya. Oke, okay, thank you. See you next video. Bye bye.